tahun 317 ya KUHP, dengan bunyinya barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun. Selevel dosen dan intelektual aja kok bisa membuat laporan dengan laporan yang tidak berbasis data, dan ini kita menyayangkan sekali. Untuk itu kami meminta Ubaidillah Badrun untuk meminta maaf kepada publik. Itu laporan itu kan sudah terlanjur sudah kita laporkan, karena kita nggak enak juga kalau terus begini semua orang akan menyontokkan apa yang dilakukan Ubaidillah Badrun. Atas dasar praduga tak bersalah, semua kawan-kawan juga bisa dilaporkan sama saya gitu loh. Kawan-kawan bisa nimpuk atas dugaan-dugaan yang belum terbukti. Ini kan bahaya buat kawan-kawan juga, dan begitu juga buat saya juga. Artinya siapapun masyarakat berkaitan dengan laporan baik itu terhadap hukum, mereka pasti punya dampak hukum.